saya Cikgu Kamaluddin bin Muhammad. Saya mengajar Bahasa Melayu tahun 6. Baik, seterusnya saya menayangkan PowerPoint supaya aktiviti yang dijalankan pada ini untuk murid saya akan mengetahui dengan lebih jelas dan lebih faham lagi. Apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan? Ya, okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama. Diminta Safiqah yang baca apa, Safiqah? Tidak memeriksa kenderaan sebelum bergerak. Ya, bagus Safiqah, duduk. Tidak memeriksa kenderaan sebelum bergerak. Sepatutnya kita mestilah memeriksa kenderaan sebelum kita bergerak atau memandu di jalan raya. Okey, kedua. Okey, Atira. Cuba baca, Atira. Tidak sabar. Okey, bagus. Duduk. Kita sebagai pemandu mestilah sabar. Tanamkan sifat sabar dalam diri kita. Tak kira di mana kita berada. Baik, kumpulan A. Boleh baca kumpulan A? Memotong kenderaan dengan tergesa-gesa. Memotong kenderaan dengan tergesa-gesa. Bila kita nak cepat, boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey. Okey. Kumpulan empat, sila baca. Melanggar lampu isyarat. Okey, bagus tak melanggar lampu isyarat? Tak. Sepatutnya kita mestilah mematuhi lampu isyarat. Bila lampu isyarat hijau saja baru kita boleh gerak. Faham tak? Ini kamu mesti amalkan. Okey. Baik, siapa speaker rela nak baca ni? Okey, kita bagi ke Najaruddin. Tidak menghormati pemandu lain. Okey, bagus. Tidak menghormati pemandu lain. Yang kita mestilah menghormati pemandu lain. Pemandu lain pun sama macam kita nak selamat sampai ke destinasi yang dituju. Oleh itu, kita juga perlu menghormati pemandu lain apabila kita berada di jalan raya. Jangan memandu dengan tergesa-gesa. Okey, faham tak? Okey, bagus. Akhir sekali, sebut ramai-ramai apa dia? Okey, bagus. Kita mestilah sayangi diri sendiri. Dan ingatlah orang tersayang di kampung. Contohnya datuk, nenek kan? Kamu semua ada datuk nenek kan? Ada. Bagus. Okey, kita ulang balik sekali lagi. Pertama, tidak sabar. Okey, yang kedua? Memotong kenderaan dengan tergesa-gesa. Bagus. Yang ketiga? Melanggar lampu isyarat. Okey, yang keempat? Tidak menghormati pemandu lain. Terakhir, ingin sampai ke destinasi dengan cepat. Kayaknya kamu dah faham tak punca-punca kemalangan jalan raya? Okey, ingat selepas ni ada kerja kumpulan. Cikgu nak kamu lakukan dalam kerja kumpulan. Okey, seterusnya ialah aktiviti kumpulan. Saya rasa aktiviti inilah yang paling menarik dan yang memang ditunggu oleh murid-murid saya. Aktiviti kumpulan ini amat penting kerana dia melibatkan semua murid melakukan aktiviti yang disuruh dan dirancang oleh cikgu dalam kumpulan yang telah diberi oleh cikgu. Di kumpulan A, kamu akan buat aktiviti punca-punca kemalangan jalan raya bersama dengan kumpulan D. Kumpulan B, okay, kamu akan buat cara-cara mencegah kemalangan jalan raya. Okey, dan yang terakhir kumpulan C ambil. Sama juga tajuk cara-cara mencegah kemalangan jalan raya. Cikgu bagi masa untuk kamu buat. Okey, boleh mula dari sekarang. Baik, murid, masa sudah tamat. Okey, tibalah masa untuk kita bentang. Untuk pembentangan yang pertama, cikgu persilakan kumpulan A. Apa dia punca-punca kemalangan? Saya akan membentangkan punca-punca kemalangan jalan raya. Pertama, memandu dengan tidak berhemah. Yang kedua, tidak sabar. Okey, yang ketiga? Tidak berdisiplin. Itu dunia? Cuan. Tidak memeriksa kenderaan sebelum bergerak. Okey. Tidak mematuhi lampu isyarat.
tidak mematuhi undang-undang jalan raya, berarti memandu yang lain. Okey, betul. Okey, bagus untuk kepala A. Tepuk tangan untuk kepala A. Okey. Sebenarnya kumpulan yang kedua akan bentar. Cikgu pilih kumpulan B. Tengah-tengah, tengah biar semua boleh nampak. Siapa yang akan bentar? Okey, Huda dulu lah. Akan bentangkan tajuk apa? Cara mencegah kemalangan jalan raya. Okey, yang pertama? Yang pertama, mematuhi peraturan di jalan raya. Okey. Yang kedua? Sabar dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, menghormati pemandu lain. Yang keempat? Sayangkan nama sendiri. Yang kelima? Sabar dan tidak tergesa-gesa. Okey, bagus. Semuanya betul tak? Betul. Okey, sabar diucapkan untuk kumpulan B. Terima kasih. Tepuk tangan. Okey. Seperti mana cikgu cakap tadi, walaupun kita tak sempat untuk bentangkan semuanya kan, cikgu, jadi cikgu minta, okey, dua orang boleh masuk, tinggal dua orang saja yang akan pegang. Kumpulan A, dua orang tadi. Mana tu? Kumpulan C. Tentunya kamu lihat antara dua ni sama kan? Tajuk yang sama. Ada punca tak? Apa sumber yang dia dapat? Okey, yang ini ada sumber. Keempat-empat ada sumber. Yang ini pun ada sumber. Tapi ada tiga sahaja sumber. Tapi tak dijelaskan. Contohnya, ibu bapa. Nampak tak tulisan dia? Kurang jelas kan? Sebab dia guna warna kuning. Walaupun nampak cantik juga sebab ada lukisan. Tapi untuk kumpulan yang paling antara dua ni agak-agak yang mana dapat 5 markah? A. Okay, A. Betul tak kumpulan A? Okey, bagi pandangan cikgu juga kumpulan A. Bagaimanapun kumpulan A dapat 5, kumpulan B dapat 4. Bagaimanapun cikgu ucapkan tahniah, kamu sudah cuba sedaya upaya untuk membuat untuk punca-punca kemalangan jalan raya dengan sebaik mungkin menggunakan kreativiti. Okey, kumpulan A dengan kumpulan D boleh masuk. Terima kasih. Okay, tutup. Baikkan kita buat perbandingan antara kumpulan C dengan B sebab dia tajuk sama. Ini pun tajuk cara mencegah kemalangan jalan raya. Kumpulan C pun cara mencegah kemalangan jalan raya. Jadi sekarang kamu bandingkan antara kedua-dua kumpulan ini yang mana paling baik. Tidak mestinya dapat markah rendah tu tidak baik kan? Tapi kedua-dua kumpulan sudah cuba supaya melakukan aktiviti dengan menggunakan kreativiti masing-masing. Ada yang lukis lampu isyarat, ada yang lukis corak bunga. Tapi kita lihat yang mana paling menarik antara kedua-duanya. Antara B dengan C. Okey, kamu kata C. Sebab apa C? Sebab dia macam cantik. Okey, dari segi warna nampak jelas. Cantik, ada lampu isyarat. Ada corak bunga pun nampak. Menarik kan ini kan? Nampak kan? Nampak. Ha, dia lukis bunga ni pun nampak menarik. Okey. Walaupun yang ni pun ada bunga. Tapi tidak diwarnakan. Bagaimanapun cikgu ucap tahniah untuk kumpulan. Apa? Kumpulan apa? Ha, dia sudah buat bunga juga walaupun tidak diwarnakan. Jadi kumpulan C yang dapat 5 markah dan kumpulan D mendapat 4 markah. Bagaimanapun kedua-dua kumpulan cikgu ucapkan tahniah kerana sedaya upaya membuat yang terbaik. Okey, tepuk tangan untuk kedua-dua kumpulan ni. Okey, bagus. Dan akhir sekali, saya merumuskan dan berharap supaya murid-murid mematuhi peraturan di jalan raya dan mengamalkan sikap disiplin supaya mereka selamat bila berada di jalan raya.